Terima kasih Tuhan atas cinta kasih kedua anakmu ini yang saat ini hendak diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan mau meneguhkan itu menjadi cinta kasih yang abadi, menjadi cinta kasih yang mempersatukan mereka dalam rumah tangga. Maka biarlah dalam kasih Tuhan mereka mengawali hidup rumah tangga mereka dan menjalaninya hanya dalam kasih Tuhan saja. Jalan dan cinta itulah sesungguhnya yang diteguhkan hari ini. Jadi kalau pemberkatan Kristen, pemberkatan pernikahan, tidak ada penggantian, tidak merubah cinta yang ada di antara kalian, bukan. Tetapi yang sudah bersemi, cinta yang sudah bertumbuh itu, itulah yang Tuhan berkati hari ini. Supaya apa? Supaya menjadi cinta yang abadi. Kalau cinta kalian cinta yang abadi, maka perjalanan rumah tangga kalian akan rumah tangga yang tangguh dan kuat menghadapi situasi kehidupan apapun adanya. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Efrata Hamonangan Sinaga ini menjadi suamimu? Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji akan mengasihi dia dan tidak akan meninggalkannya seumur hidup sampai mau memisahkan kami. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dia pihakmu berdua mengalahkan saya dapatan nak berbagai nak lomak mak asabui kamu ikut masih suku-sukunan di rumah tangga muna saling pengertian mahamu berdua asabui kamu mengalahkan tu dulu tu taruhan.